Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Kurikulum Merdeka kelas 7 di semester 1. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup. Pada pertemuan kedua ini, yang akan kita bahas adalah menerapkan bacaan Alif Lam Qomariyah dan Alif Lam Syamsiyah. Hukum bacaan Alif Lam atau Al terbagi menjadi dua, yaitu Alif Lam Qomariyah dan Alif Lam Syamsiyah. Alif Lam Qomariyah disebut juga Izhar Qomariyah karena Lam dibaca dengan jelas. Qomariyah bermakna bulan. Alif Lam Qomariyah atau Izhar Qomariyah terjadi apabila Alif dan Lam bertemu dengan salah satu huruf Qomariyah. Cara membacanya harus terang dan jelas. Sedangkan Alif Lam Syamsiyah disebut juga Idgham Syamsiyah. Syamsiyah bermakna matahari. Alif Lam Syamsiyah terjadi apabila Alif dan Lam bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf-huruf Qomariyah. Cara membacanya harus diidghamkan atau dimasukkan ke huruf Syamsiyah. Yang pertama adalah Al-Qomariyah atau Izhar Qomariyah. Hurufnya ada 14, yaitu Alif, Ba, Ghin, Ha, Jim, Kaf, Wawu, Kho, Fa, Ain, Qaf, Ya, Mim, dan Ha. Terkumpul dalam kalimat Abghi Hajjaka wa Khaf Aqimah. Hamzah contohnya Al-Abtar. Al dibaca jelas, Al-Abtar. Ba contohnya Al-Bayyinah. Ghin contohnya Al-Ghashiyah. Ha contohnya Al-Hutamah. Jim contohnya Al-Jahimu. Kaf contohnya Al-Kawthaw. Wawu contohnya Al-Waswasi. Kho contohnya Al-Khannas. Fa contohnya Al-Fil. Ain contohnya Al-Uqadu. Kof contohnya Al-Qari'ah. Ya contohnya Al-Yatima. Mim contohnya Al-Miskin. Dan Ha contohnya Al-Hadi. Itu adalah bacaan Al-Qomariyah atau Izhar Qomariyah. Yang kedua adalah Al-Syamsiyah atau Idgham Syamsiyah. Hurufnya juga ada 14, yaitu Ta, Sa, Dal, Zal, Ra, Za, Sin, Shin, Sot, Dot, Do, Zo, Lam, dan Nun. Terkumpul dalam kalimat Tib summa sil rahman tafuz dig dani'am da'su adhanin zur syarifan lil karam. Yang pertama, to. Contohnya, at-tariqu. Alif lam dibaca idgham, dimasukkan ke huruf to. At-tariqu. Sa, contohnya, as-saqib. Alif lam hilang, dimasukkan, diidghamkan ke sa. As-saqib. Sad contohnya As-Sirab. Ra contohnya Ar-Rahim. Ta contohnya At-Takathur. Do contohnya Al-Dallin. Zal contohnya Az-Zariyat. Nun contohnya An-Nas. Dal contohnya Ad-Din. Sin contohnya As-Salam. Do contohnya Al-Zalimin. Za contohnya Az-Zaitun. Shin Asy-Syamsu. Lam Al-Lumazah. Demikian bacaan Al-Syamsiyah atau Idgham Syamsiyah. Mari kita cari hukum bacaan Al-Qomariyah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu adhi'ullaha wa adhi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hukum Al-Qomariyah dalam surah tersebut ada 3 bacaan. Yang pertama, wa ulil amri.
al-amri. Yang kedua, wal-yaumi. Dan yang ketiga, al-akhiri. Sedangkan hukum al-qamariyah dalam Quran surah An-Nahl ayat 64, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Hukum Al-Qamariyah hanya satu bacaan, yaitu Al-Kitaba, عَلَيْكَ الْكِتَابَ. Berikutnya, hukum Al-Syamsiyah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Ada berapa? Ya, ada 6 bacaan. Yang pertama, Alladzina. Yang kedua, Allah. Yang ketiga, Ar-Rasul. Yang keempat, Allahi, ilallahi. Yang kelima, Ar-Rasul, war-Rasuli. Dan yang keenam, Billahi. Sedangkan Al-Syamsiyah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 64, ada berapa? Iya, tepat. Ada satu bacaan, yaitu Alladzi. Alhamdulillah, selesai pembahasan kita di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup bersama dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.